Halo anak-anak, ketemu lagi bersama dengan Ibu Nita dengan materi tentang pengolah gambar menggunakan komputer atau laptop kelas 3 SD Santa Melania. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mencoba menggambar gelas yang cantik dengan menggunakan aplikasi pengolah gambar. Ikon yang digunakan dalam pembuatan gambar gelas antara lain ikon line atau ikon garis, ikon melengkung, ikon lingkaran, ikon kuas, ikon penghapus, ikon kaca pembesar, ikon cat tumpah, ikon menyeleksi, ikon rotasi, ikon copy dan paste, serta ikon color. Yuk kita lihat dalam video pembelajaran hari ini, langkah demi langkah menggambar gelas yang cantik. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi bersama dengan Ibu Nita. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat cangkir atau gelas yang cantik. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat dalam video pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, yang kita butuhkan dalam membuat cangkir atau gelas yaitu ikon pertama, ikon garis miring, ikon melengkung, kemudian ikon lingkaran atau oval, kemudian ikon penghapus, kaca pembesar, cat tumpah, menyeleksi, perputaran, merekam, dan menyalin, serta warna. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan praktekkan dari awal sampai akhir mendapatkan gambar cangkir yang cantik. Ya, pertama klik ikon garis miring dulu, buat seperti ini. Ya. Kemudian klik ikon curve, kita buat seperti ini. Kita lakukan dari sini. Kita sebenarkan di sini ya, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita seleksi blok dari sini, copy paste, kita kasih duplikat, kita putarkan gunakan flip horizontal. Kalau sudah selesai, sekarang kita klik ikon melengkung. Kita buat di sini. Ya, kita garisi melengkung di sini sedikit. Nah, kalau sudah selesai, yang kita butuhkan adalah penyangga buat gelasnya, ya, yaitu kakinya di sini. Kita buat, kita dulu. Kita buat di sini penyangganya. Kita buat seperti ini. Oke. Kemudian klik rectangular selection. Copy paste, kemudian putar, diputar, kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah selesai, kita klik di luar, kemudian kasih garis. Di sini ikon garis miring, hapus dulu, buat tekan shift seperti
ini. Ya. Nah, sekarang kita akan memberikan hiasan. Nah, di sini kita buat garis miring. Seperti ini. Kemudian buat juga di sini. Seperti ini. Ya. Kemudian kita gunakan, nah, satu lagi ikonnya ya. Kita gunakan yang bar. Kemudian buat lagi hiasan di sini. Nah, sudah kita buat garis. Nah, sekarang kita hiasan gunakan ikon garis miring di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan gelas juga di sini, kita hiasi. Seperti ini, kemudian kita buat di sini. Kita misalkan kita kecilkan dulu, kita kecilkan, kita blok dari sini, kita buat pindahkan ke bawah, kemudian kita gunakan besarkan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita butuhkan di sini buat lakukan lagi. Nah, buat lagi dari sini. Oh, kita rubah ganti lagi. Lalu sini seperti ini ya. Lepaskan. Kalau sudah selesai, kita kasih garis di sini. Ya. Kemudian buat garis melengkung, kita buat buah. Sini. Kemudian kita buat garis mukul di sini. Oke. Kemudian kita buat lengkukan lagi di sini. Disebut seperti ada buah ceri. Ya. Ini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat garis pemanis di sini. Kayak sedotan ya. Kita buat sedotannya. Oke. Sini juga. Ini. Oke, kemudian kita buat di sini tebal, ukuran yang paling tebal. Ya. Seperti ini. Kita buat di sini yang besar dulu. Kemudian kita ubah sedang. Kita gunakan garis melengkung. Oke.
Sudah kita pindahkan ke sini. Ya. Nah, kalau sudah, yang kurang adalah payung dari bagian ini ya. Kita buat lagi. Lakukan dari sini. Kita buat lakukan di sini. Kita buat lekukan di sini. Ya. Biar sama kita blok. Biar sama kita gunakan blok. Ya. Guys. Kita gunakan blok. Kita pindahkan. Kemudian putar. Oke, sekarang kita buat lakukan lagi di sini. Dari ke atas. Ulang lagi. Kalau belum pas, boleh diulang-ulang ya. Oke. Oke. Kemudian tarik ke sini sedikit. Nah. Ini kita buat lakukan lagi dari sini. Buat lagi. Seperti ini. Kita buat ke satu lainnya lagi. Sini kita lakukan oke buat lakukan lagi di sini ya buat lingkaran di sini. Ini oke. Setelah itu, kita akan memberikan di sini lekukan dengan tipis ya, ukurannya tipis. Ke sini, mau di sini juga boleh. Nah, terlalu dekat, kita tambahkan di sini. Di sini. Nah, ini. Lalu, sini. Oke, lepaskan. Ya. Kemudian kita buat di sini lingkaran dengan ukuran 5. Kemudian kita blok biar ukuran lingkarannya sama ya, atau sebelum itu kita hiasin dulu aja di sini. Oke. Kemudian kita buat lingkaran lagi di sini. Kemudian kita ya, kita buat di sini satu ikon. Oke. Nah, di sini kita blok. Kita blok. Dulu copy paste. Nah, di sini kita pindahkan seperti ini. Oke.
Kalau sudah kita buat di sini semacam hidung, biasanya aku sedikit, kemudian buat lagi, buat di sini, buat lakukan di sini. Oke. Oke. Sudah kita lakukan, buat lakukan di sini juga. Oke. Setelah selesai, ya. Sekarang kita hias di sini, bisa menggunakan squash. Kita buat ukurannya 3 buat di sini. Ini juga. Ini kita buat hiasan juga di sini. Nah, kalau sudah selesai, baru kita memberikan warna. Warna di sini misalkan hijau, sedotan hijau. Oke. Kemudian kita gunakan payungnya. Oke. Kita gunakan hitam di sini. Oke. Sekarang kita kasih radiasinya warna. Oke. Terus sini kita berikan warna kuning. Oke. Ini warna hitam di sini. Oke. Kemudian kita kita gunakan warna ini. Ini kita warna, kita kasih warna biru. Ya. Kemudian kita kasih hijaunya. Berikan warna hijau sini, kemudian kita berikan warna putih buat di sini. Warna hitam. Kemudian kita berikan warna di sini. Kemudian kita warna merah di sini. Warna hitam. Ini. Nah, di sini kita akan berikan warna lain, ya. Warna lain misalkan kita
dari warna coklat sini. Ini merah, jadi seperti ini. Kemudian kita berikan hiasan lagi, misalkan. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada. Ya. Nah, akhirnya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah gelas cangkir yang benar. Oke, anak-anak, mudah kan? Bagaimana cara membuat cangkir atau gelas dengan menarik? Ya, tugas hari ini anak-anak buat gambar cangkir atau gelas. Kreasinya boleh bebas ya, pernak-perniknya boleh bebas, tapi ibu hanya memberikan contoh seperti dalam gambar dalam video pembelajaran hari ini. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang sama, dengan latihan yang berbeda. Oh ya, jangan lupa di sini diberikan misalkan hiasan, ya, hiasan-hiasan. Kemudian kita kasih di sini. Kemudian kita berikan. Dan di sini kita tulis selamat menikmati. Selamat menikmati minuman segar. Nah, ini kita ukurannya kita besarkan ya. Buat dibuat oleh siapa di sini? Kita. Oke, dadah. Jangan lupa disimpan dalam bentuk file fine, ya. Jangan dalam bentuk PDF, tetapi dalam bentuk filenya. Oke, dadah.